Okey, hai dan assalamualaikum. Anda bersama saya Syaukin dalam Ala Dapur Bujang. Okey, hari ini Syaukin tak keseorangan. Kita ada kita punya rakan sebuah jewangan. It's Daniel. Hello guys, it's Daniel. Okey, Daniel, bro. Long time no see. Okey, Daniel. Right. Yo. Hari ini aku panggil kau datang kat dapur aku okay. Sebab aku ada idea. Kita nak buat kau rasa nak buat apa? Ni standard macam smoothie. Yes, betul. Apa yang kau teka tu betul sebab kita akan buat banana smoothie. Okey. Okey, bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat banana smoothie adalah yang pertama 2 biji pisang, susu rendah lemak dan juga ais batu. Okey, Daniel, actually banana smoothie ni, resepi dia ni sesuai untuk orang-orang yang nak diet, nak jaga kesihatan. Macam aku sendiri kalau aku ada race untuk triathlon ke apa, aku akan cuba sedaya upaya untuk buat banana smoothie ni. Sebab apa? Sebab dia tak ada gula tau. Tak ada gula dan susu dia pun rendah lemak. And at the same time, bila kau minum, akan automatik kenyang. Sebab kita ada buah kat sini, kita ada susu. Okay, kita tak nak lenggahkan masa lagi. Kita terus dengan cara-cara dia yang pertama. Okay, Daniel, boleh kalau aku nak kau tolong buka kan? Okay, kita buka dulu pisang tu. Untuk penonton kat rumah tu, kalau korang tak ada grinder macam ni, korang boleh pakai blender dan juga hand grinder. Okay? So, benda tu boleh dapatkan dekat mana-mana market lah kan. Okay, so dah buka, patah dua. Pisang ni memang pakai dua. Nak pakai lebih pun boleh. Dia tak semestinya pisang, Daniel. Dia boleh, kau boleh like add on kalau ada kat rumah, ada kurma ke apa-apa yang manisan yang orang kata tak ada gula, yang original. Okay. Kau boleh add on. Okay. And then bila dah patah dua, masukkan. Masukkan. Kenapa kita patah dua? Sebab as kau nampak lah, grinder ni kecil-kecil kan. Okay. So okay, kita dah masuk and then kita masukkan susu. Susu ni make sure yang rendah lemak lah. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Tak payah letak air? Tak payah. Sebab apa, kita memang pakai 100% dari susu dan nanti dari ais ni pun dia akan ada air dia sendiri lah. Okay, dekat cair. Okay. So Daniel boleh duduk sini? Boleh. Okay. Saya nak minta Daniel grind ni. Tapi grind ke tepi sikit. Kalau tak, dia mecik. So okay. Daniel kena tekan dulu. Boleh. Ya, tekan sikit. Tekan sikit dalam ni. Nampak dia macam dah hancur kan, kat situ dia macam grind. Alright, good. Dah sikit. Macam sebab kalau kita pakai pisang, pisang ni dia senang nak hancur tau. Jadi tak perlu force yang banyak sangat pun. Wah, kuat eh force dia. Sebab dia pisang lembut kan. Okay. Okay, good. Cukup good. Okay Daniel, nampak macam ni. Actually ni sebenarnya dah siap tau. Memang easy gila kita buat. Sometimes orang kalau buat banana smoothie ni, dia buat dengan apa, milky ice blender, dia blend sekali dengan ais ni. Tapi kita tak nak blend dengan ais sebab kita nak minum macam tu je, sebab kita nak memang nak enjoy the milk and dia punya banana tu sendiri. So boleh tuang kat sini. Angkat sikit balik. Yes. Tengah ni. Okay. Dia nampak tempting eh. Wah. Okay Daniel, dah siap kita punya banana smoothie and low fat milk. Okay. Okay Daniel, dah siap kita punya banana smoothie. Okay Daniel, so kalau kau nak introduce kat kawan-kawan kau ke, kau boleh bagi lah kat diorang kan. Kalau diorang nak try resipi ni sebab apa, kau boleh add on kurma ke apa ke kan. Nak bagi dia lagi ada protein and stuff. Boleh aku rasa tak? Boleh. Boleh tak? Macam ni. Sedap eh? Sedap. Sedap. Macam kau pun nak jaga badan. Okay Daniel, kita rasa itu je untuk episod kali ni. Okay, kalau korang kat rumah tu ada apa-apa cadangan untuk kita ketengahkan, menu-menu yang tak pernah orang kemukakan, korang boleh komen kat bawah. Yes, di bawah. And apa, Daniel? Jangan lupa like, share dan subscribe. Dan bersama saya, Syaukin dan Daniel Amri di Ala Dapur Bujang. Bye-bye.